Tiga Maha Besar Jilid 14 Sambil menyingsing jubahnya, selangkah demi selangkah berjalan pemilik rumah penginapan itu di depan kereta untuk membawa jalan. Seng Kusir pun menyetak kudanya untuk berjalan amat lambat sambil busungkan dada dan celingukan ke sana kemari, gaya Seng Kusir itu seakan-akan membawa seorang sarjana yang baru lulus ujian untuk berpawai keliling kota. Hoa Tian dibikin menangis tak bisa tertawa pun tak dapat untung sepanjang jalan ia sudah banyak pengalaman. Menghadapi kejadian semacam ini maka pemuda itu masih dapat menahan sabar. Setelah berjalan beberapa waktu lamanya kereta itu pun berhenti di depan pintu gerbang rumah penginapan Teng Huat. Hoa Tian Hong segera loncat turun dari atas kereta membuka pintu ruangan dan mempersilahkan ibunya untuk turun. Rupanya pemilik rumah pengilapan telah menyiarkan berita tentang kedatangan Hoa Tian yang pernah tersohor di kota Chou Chiu karena lari racunnya dan baru-baru ini namanya makin tersohor setelah pertarungan di lembah Chou Ketika rombongan tiba di rumah penginapan Teng Huat, tetangga di sekitar tempat itu Beberapa tamu yang berdiam di rumah penginapan tersebut telah penuh berdesakan di samping ruangan untuk bersama-sama menonton kehadiran seng pahlawan yang amat tersohor itu. Begitu penuh sesak orang yang berjejal di sana membuat pintu masuk rumah penginapan tersumbat dan Hoa Tian Hong tak dapat masuk ke dalam. Terpaksa pemilik rumah penginapan harus menjura memberi hormat dan berteriak-teriak minta jalan kepada para penonton, setelah bersusah payah, akhirnya ia baru berhasil menghantar keempat orang tamu. Terhormatnya ini masuk kamar setelah berada dalam kamar. Hal Ahujin menghembuskan napas panjang dan berkata, Jil mulai besok engkau bopong. Aku untuk melanjutkan perjalanan. Kita harus cepat-cepat tiba kembali di rumah. Aku takut teriknya matahari akan merusak badan ibu yang masih lemah." Tiba-tiba terdengar serentetan suara langkah manusia yang tergesa-gesa berkumandang datang, disusul suara pemilik rumah penginapan itu bergema. Ho Aya baru saja tiba dan masuk kamar beliau ada di kamar sana belum babis ucapan itu berkumandang pintu sudah terbuka lebar dan muncullah seorang pemuda berpakaian ringkas langsung berlutut di hadapan Ho A Tian Hang sambil berseru terbata-bata, Hu Jin, Elo O Tai. Ho atau Ako, emci Hoa sekilas memandang Ho Atian Hang segera kenali kembali pemuda itu sebagai murid termuda dan terkecil dari Siang Teng Lei. Ia berasal dari siku Fibulo dan bernama Haputulai. Bukan saja keenam orang murid Siang Teng Lei, dia berusia paling kecil, ilmu silat yang dimiliki pun paling lihai. Pada waktu itu dengan air mata bercucuran. Keringat membasahi seluruh tubuhnya dan muka penuh kegelisahan berlutut di atas tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun Menyaksikan keadaan tersebut, Hoa Hujain jadi amat terperanjat Ia segera berkata, nak ayo bangun dan bicaralah perlahan-lahan Apakah gurumu menjumpai mara bahaya haputulai mengangguk tiada hentinya Sambil menangis dan menjawab Guruku telah dirampas orang bagaimana caranya bisa dirampas dan siapa yang merampas dirinya tanya Hoa Hu Jin keheranan. Seorang Hoa Siu, seorang Hoa Siu yang belum pernah kami jumpai sebelumnya. Dia ingin berbicara dengan lebih jelas lagi, tapi karena kurang lancar bicara dalam bahasa Han dan lagi kalimat yang diketahui pun sangat terbatas maka meskipun hatinya gelisah bercampur cemas, namun tak ada perkataan lain yang dapat diutarakan lagi. hoatian hang maju ke depan dan memimpin bangun pemuda suku Fibulo tersebut, kemudian dengan halus katanya, "Saudaraku, duduklah dengan tenang, pusatkan perhatianmu dan ceritakan duduknya persoalan dari permulaan hingga akhir dengan jelas, jangan ada yang kelewatan, buru-buru haputulai duduk di atas kursi." Xinwan Hang menghidangkan air teh. Setelah meneguk secawan dan mengusap air mata pemuda itu berkata kembali. Dua hari berselang, ketika malam telah menjelang tiba kami telah sampai di kota Oke yang dan menginap di sebuah rumah penginapan. Ketika selesai bersantap, bicara sampai di situ mendadak ia tergagap dan tak sanggup melanjutkan kembali kata katanya. Dengan hati Iba hujin berkata, jadi dalam sehari semalam engkau telah berangkat dari kota Lok yang menuju kemari? Ah ah ah, engkau benar-benar amat menderita air mata jatuh berlinang membasahi seluruh wajah Haputule. Setelah berhenti sebentar ia melanjutkan, setiap kali selesai bersantap guru pasti minum air teh dan biasa ya daun teh itu kami yang sediakan begitu selesai bersantap aku pun minta seteku air mendidih pada pelayan rumah penginapan itu. Setelah membuat air teh maka aku hidangkan kepada suhu. Siapa tahu baru saja suhu minum seteguk tiba. Tiba ia muntahkan kembali air teh itu sambil berteriak. Dalam air teh ada setannya. Hati-hati sergapan pihak musuh mendengar sampai di situ. Hal ahujin mengerutkan dahinya dan menyela. Bagaimana selanjutnya baru saja suhu selesai berteriak dari depan pintu menerjang masuk sederang hua osio, sementara badan suhu mulai sempoyongan seperti mau roboh tak sadarkan diri. Sekali sambar hua osio itu segera menghempit suhu di bawah ketiaknya. Kami suheng pe bertiga dengan kalap menerjang ke depan, tapi hua osio itu dengan menggunakan sebuah jurus serangan yang mirip dengan gerakan raja setan mengebaskan kipas. Dalam sekali gebrakan saja telah berhasil pukul roboh dua orang suhengku, dia pun melarikan diri dari sana. Aku akan mengejar keluar tapi Huo Xiu itu naik ke atas atap rumah dan dalam sekejap mata lenyap tak berbekas mendengar sampai di situ. Ho Ahu Jin, Ho serta Tio Sen saling berpandangan muka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam kisah tersebut terlalu banyak hal-hal yang mencurigakan membuat timbulnya kecurigaan dalam hati mereka bertiga. Setelah termenung beberapa saat lamanya, Ho Tianhong Hong segera bertanya, Saudaraku, coba pikirlah kembali dengan seksama. Pernahkah engkau bertemu dengan Hu Asio itu hari sebelumnya engkau harus membayangkan mulai dari orang-orang Kiwim kau sambung Hu Ahujin, bayangkan saja paras mukanya, Jangan kau pedulikan dia. Adalah seorang Xiao atau bukan mendengar perkataan itu. Haputulai segera membayangkan kembali setiap raut wajah para anggota perkumpulan Qim. Kau yang pernah dijumpainya, tapi dengan cepat ia gelengkan kepalanya berulang kali. Bukan, dia sudah pasti bukan orang-orang dari perkumpulan Qim. Kau, kalau begitu, coba bayangkan orang-orang dari perkumpulan kiet pang Latyo, Sengkoh. Dari pihak perkumpulan Kie Pang hanya Persiautian seorang dengan dipaksakan dapat merampas orang dengan tangan kiri dan memukul luka dua di antara tiga orang anak muridnya dengan satu jurus pukulan tangan kanannya, kata Hu Ahujin. Namun aku rasa hal itu terlalu dipaksakan sekali. Kalau bukan sangat kebetulan sekali tak mungkin ia bisa berhasil, Xiu itu sudah pasti bukan penyaruan dari e Xiao Tian Seru Haputule menegaskan. Bagaimana dari pihak perkumpulan Tong Tian kau mungkinkah Pia Lengchu sebab dengan ilmu kepandaian yang dimilikinya ia dapat melakukan perbuatan seperti itu kembali? Haputule gelengkan kepalanya berulang kali. Bukan, sudah pasti orang itu bukan Pia Lengchu. Hua Siu itu bermuka runcing sedang Pia Leng bermuka persegi dan berhidung pesek. Sebaliknya Hua Siu itu bermuka besar, Pia Leng bermata sopit. Hua Siu itu pendek gemuk sebaliknya Pia Leng jauh lebih tinggi perawakan tubuhnya mendengar penjelasan itu. Diam-diam Hua Hu Jin kembali berpikir, bocah ini benar-benar amat cerdik hingga melebihi orang lain. Daya ingatnya pun sangat baik, kalau ditinjau dari penjelasannya mengenai ciri-ciri pialengcu, -ciri ternyata apa yang diuraikan sama sekali tidak keliru, kalau begitu apa yang dia uraikan atas ciri-ciri Xiu -ciri tersebut mungkin tak salah lagi, atau berbeda pun, terlalu jauh, mendadak terdengar haputulai berkata lagi dengan cemas, selama sehari semalam ini aku telah memikirkan persoalan ini beberapa ratus kali banyaknya, Aku merasa yakin bahwa Huo Shou yang sangat asing itu bukan saja tidak mirip orang-orang dari perkumpulan Kiu Im Kau juga tidak mirip Pek Xiaotian, tidak mirip Ya Leng pun tidak mirip Malaikat Kedua Sim Chiu atau mirip siapapun juga potongan tidak mirip, paras muka tidak mirip ilmu silat pun sama sekali tidak mirip 0000000061 kalau begitu padri tersebut mirip siapa tanya Tio Samkoh. Masa dari atas langit tiba-tiba terjatuh seorang padri macam begitu haputulai jadi amat gelisah, paras mukanya berubah jadi merah padam bagaikan kepiting rebus. Sahutnya, "Dari mana aku bisa tahu, tapi yang jelas huasyo itu adalah penduduk Tionggoan, jelas ia ya, bukan orang yang datang dari wilayah Siih. Di antara persoalan ini terdapat beberapa hal yang amat mencurigakan hati Ahujin. Pertama di manakah letak maksud dan tujuan Hwasio itu menculik pergi gurumu tentu saja dikarenakan urusan malaikat pedanggi Kosahut Hapatulai dengan cepat. Setiap umat manusia di kolong langit ingin mengetahui rahasia mengenai pedang emas itu dan di mana kitab pusaka Kiamkeng disimpan dan diantara. Berapa juta manusia di kolong langit hanya guruku seorang yang tahu. Engkau memang amat cerdik. Menurut ceritamu tadi Huo Xiu itu berlalu dengan tergesa-gesa dan rupanya tak berani diam terlalu lama dalam rumah penginapan itu. Aku rasa di balik kejadian ini pasti ada sebab-sebab tertentu. Huaputule garuk-garuk kepalanya dengan kebingungan. Tentang soal ini aku sih belum sampai memikirkan katanya. Lalu menurut pendapat Hu Jin, apa sebabnya Huo Xiu itu begitu gugup dan tergesa-gesa? hujin termenung sebentar, lalu menjawab. Mungkin ia takut bertemu dengan orang lain, mungkin juga ada seseorang sedang mengejar di belakang tubuhnya, tapi semua itu cuma menurut dugaanku belaka bagaimana kenyataan yang sesungguhnya sukar untuk diketahui Saudaraku, kini dua orang suhemu itu berada di mana tanya Hoa Tian Hang mereka masih menginap di rumah penginapan kota Lok yang bagaimana dengan keadaan lukanya apakah jiwa mereka terancam bahaya? Haputule gelengkan kepalanya. Luka yang mereka derita sih tak terlalu parah. Toa Suheng dihajar oleh Hu Asio itu dengan ilmu lutut saktinya hingga tulang ketiaknya terluka, sedangkan Ji Suheng kena disikut oleh ilmu sikutan Raja Lalim yang mengakibatkan isi perutnya terluka. Ho Jin segera mengerutkan dahinya. Jurus-jurus serangan yang sangat sederhana. Huo itu dapat menggunakan jurus serangan yang sederhana untuk melukai To'ohan dan Temotai Dari sini bisa diketahui bahwa ilmu silat yang dimilikinya pasti sudah mencapai tingkat yang tak terhingga tingginya Para jago-jago seperti Pek, Xiao, Tian dan Malaikat kedua Sim Chiu pun belum tentu bisa menggunakan jurus seperti itu hingga ke tingkat yang demikian sempurnanya Tolohan adalah murid tertua dari Siang Teng Lei, sedangkan Temotai adalah murid kedua, ilmu silat yang mereka miliki pernah disaksikan kelihayannya oleh semua orang apalagi setelah mendengar keterangan dari Hoa Hu rata-rata mereka merasa bahwa ucapan tersebut sangat masuk di akal, untuk beberapa saat suasana jadi hening dan semua orang membungkam dalam seribu bahasa. Di tengah matanya yang terbelalak lebar, air mata jatuh bercucuran membasahi pipi haputule, sambil memandang ke arah Hoatian Hang serunya setengah memohon, Ho atau Ako, hanya Engkau seorang yang dapat menolong suhuku, selamatkan jiwanya. Hoatian Hang menepuk sepasang bahunya dengan lembut, kemudian berkata, Saudaraku, Engkau tak usah gelisah ataupun cemas. Bagaimanapun juga kami pasti akan berusaha untuk selamatkan Siang Teng Lelo yang poe dari ancaman mara bahaya berbicara sampai di situ, sorot matanya tanpa terasa dialihkan ke atas wajah ibunya. Hoa hujan termenung beberapa saat lamanya, lalu di putranya ia berkata, Siang Lelo yang e adalah kawan senasib sependeritaan dengan kita semua, apalagi budi kebaikan yang pernah diberikan kepadamu luar biasa besarnya. Bagaimanapun juga persoalan ini harus diurus sampai beresapi pihue itu tidak diketahui nama maupun asal-usulnya, tanpa tanda-tanda yang bisa memberi petunjuk kepada kita, rasanya untuk mencari orang di antara lautan manusia bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Bagaimanapun juga kita harus cari sampai ketemu selaha putulai dari samping. Keempat, anggota badan suhu telah cacat. Sedang ilmu pekikan maut Wahyat Hao adalah ilmu silat dari Partai Sengsut P setelah berjanji untuk dipinjam pakai satu kali saja pastilah Suhu tak akan mengingkari janji sendiri. Lagi pula menggunakan ilmu kepandaian tersebut sangat merusak kesehatan badan. Hoa Hujan tertawa ramah kepada Hoa Tian Hang serunya. Segera berangkatlah menuju kota Lok Yang, Coba lihat bagaimana keadaan luka yang diderita Tolan serta temotai. Apabila ada petunjuk jalan yang menerangkan identitas Huo Xiu asing itu, bertindaklah menurut kemauanmu sendiri. Pokoknya yang penting engkau harus cari jejak Huo Xiu itu dan berusaha untuk selamatkan jiwa siang lokiam Wei dari mara bahaya. Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan. Dalam mengatasi persoalan yang sama sekali tak ada tanda ataupun petunjuk ini, engkau harus bertindak dengan andalkan kecerdasan otak serta semangat bekerjamu yang besar. Tapi engkau harus ingat menolong orang harus menolong sampai pada akhirnya. Setelah berhasil engkau tak boleh lepaskan utusan itu di tengah jalan, sekalipun delapan tahun lamanya engkau harus menolong sampai berhasil. Bagaimana dengan ibu kami akan langsung pulang ke perkampungan Liok Soat San Cheng, sewaktu lewat di kota Lok yang nanti jika dapat bertemu kita bertemu, kalau tidak maka aku akan lanjutkan perjalanan menuju ke utara, setelah berhasil menolong siang Lo Pei, engkau harus menghantarnya sampai ke wilayah Si ih. Jika semua urusan sudah selesai baru engkau pulang ke rumah mengerti mendengar perintah itu dalam hati kecilnya Ho Tian Hong segera berpikir wah kalau begitu waktu yang kubutuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini panjang sekali pemuda itu adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya ia merasakan tak tega hati karena ilmu silat yang dimiliki ibunya telah musnah dan tubuhnya lemah kembali Selain itu, dia pun belum lama menikah. Cinta kasih antara suami istri masih amat tebal melekat dalam hatinya. Untuk berpisah dalam jangka waktu yang cukup lama tentu saja amat memberatkan hatinya. Dari perubahan paras mukanya yang berat hati, Ho'a Hujain dapat segera menebak suara hatinya. Dengan alis mato berkernyit, ia segera menegur tajam, "Tugas berat ini tak dapat ditawar lagi. Engkau tak boleh sanksi atau ragu-ragu untuk menerimanya." Ho hang merasa amat terperanjat, dengan cepat ia jatuhkan diri berlutut di atas tanah sambil serunya, "Ibu, semoga engkau bisa baik-baik jaga diri. Aku sudah tahu." Sahut Ho Ahujin sambil ulapkan tangannya, "Kepada Tio Sen Koh si anak muda itu panjatuhkan diri berlutut." baru saja dia akan buka suara untuk mohon bantuannya agar merawat ibunya, tiba-tiba Tio Sam Koh tangannya sambil berseru, ayo enyah dari sini semangat seorang pria berada di tempat samudera, apakah hengkau hendak menjaga binimu sepanjang masa merah padam selembar wajah Hoa Tian Hong, ia segera bangkit berdiri dari atas tanah. Buru-buru Chin -buru Wan Hang membungkuskan beberapa setel pakaian dan diangsurkan ke depan. Hoa Hujain dapat memaklumi kalau putranya belum lama menikah, ia pun dapat menyadari kalau pada saat itu rasa cinta di antara mereka berdua sedang berkobar mencapai puncaknya, maka ia perintahkan Xin Wan Hang untuk menghantar Hoa Tian Hang dan Ha Putulai sampai di luar pintu. Sementara Ha Putulai sedang menerangkan tempat tinggalnya di kota Lok Yang, Xin Wan Hang lari ke dapur dan buru-buru menyiapkan sebuah bungkusan besar. Ketika tiba di depan pintu ia serahkan bungkusan tersebut kepada suaminya. Hoa Tianhang Hang terima bungkusan tersebut sambil berpesan. Kesehatan ibu kurang baik setiap hari harus minum obat, engkau harus hati-hati melayaninya dengan air mata bercucuran Chin Wan Hang mengangguk. Dalam bungkusan terdapat dua tahil perak, titik air mata jatuh berlinang memotong ucapan selanjutnya. Lama, Lama sekali suasana diliputi keheningan akhirnya Hoa Tian Hang berkata lagi dengan suara lirih, mempelajari obat-obatan paling banyak menghisap perhatian dan tenaga, engkau jangan mengesamping kau ilmu silatmu terutama ilmu mengatur pernapasan setiap hari engkau harus berlatih dengan tekun dan jangan berhenti barang sehari pun dengan lembut Chiu Wan Hang mengangguk. Ilmu silatmu terlalu tersohor di kolong langit, Hati-hatilah menghadapi segala tipu daya yang licik dan keji, terutama sekali dalam soal minuman dan makanan. Kau harus lebih-lebih menaruh perhatian. Haputulai sangat gelisah dan ingin cepat-cepat berangkat. Melihat kedua orang itu, tak tahan lagi ia menyela dari samping. Anso, engkau toh seorang ahli memunahkan racun. Siapa berani main setan di hadapan Ho atau Ako? Itu berarti mencari penyakit buat diri sendiri. Mendengar perkataan itu, Tian Hang tertawa tergelak. Ensomu belum lama angkat guru, ilmu kepandaian yang dipelajari pun belum banyak. Untuk mencapai tingkatan ahli pemunah racun masih terlampau jauh. Tahun itu usia Haputule baru mencapai enam tujuh belas tahunan, ia belum mengerti apa artinya cinta muda-mudi. Hoa Tian Hang yang harus berpisah lama dengan istrinya merasa ada banyak perkataan hendak disampaikan, tapi disaksikan dengan mata melotot oleh seng pemuda itu tanpa berkedip barang sedikit pun, sedikit banyak ia merasa kaku juga. Akhirnya setelah berpesan beberapa patah kata dan saling berpandangan dengan perasaan hati berat terpaksa mereka harus saling berpisah. Setelah keluar dari pintu barat, Ho Atian Hang membuka makanan itu sambil meneruskan perjalanan, kedua orang itu menyikat semua ransum yang tersedia hingga ludas dan sedik pun tak ada sisanya. Sambil meraba perutnya yang kenyang haputulai memuji tiada hentinya, "Aaah, ah, ah, Enso memang sangat baik. Sejak kecil sampai dewasa belum pernah kujumpai orang yang begitu baiknya seperti Enso ini, ah, ah, ah dia memang sangat baik." Ho Atian Hang segera tersenyum baik akan kuperhatikan persoalan ini andai kata di kemudian hari aku temukan seorang gadis semacam itu yang berusia hampir sebaya dengan engkau aku harus jadi makcomlang untukmu kalau suhu tak dapat diselamatkan selamanya aku tak akan cari bini betul puji ho Tian hong kita memang harus cepat-cepat menyelamatkan siang. Lockyam, mulai e, dari ancaman bahaya maut, ya cengkeram pergelangan tangannya, dan segera berlari ke arah depan dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang lihai. Ketika tempo hari hoatian hang masih lari racun setiap harinya, ia berhasil melatih gerakan tubuhnya hingga mencapai tingkat kecepatan yang sukar ditandingi setiap orang setelah makan rumput mustika lengci Sian show, maka ilmu meringankan tubuhnya jauh melebihi tingkatan yang berhasil mencapai tempo dulu apalagi sekarang tenaga dalamnya setingkat jauh lebih sempurna, bisa dibayangkan betapa sempurna dan luar biasanya gerakan tubuh pemuda itu boleh dibilang ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya saat ini tiada tandingannya di kolong langit. Haputute yang diseret oleh pemuda itu seketika merasakan sepasang kakinya sama sekali tidak menempel tanah Deruan angin kencang menyambar lewat dari sisi telinganya, begitu tajam hembusan angin dari arah depan membuat ia tak sanggup membuka matanya, diam-diam ia merasa amat kagum dan tunduk 100% terhadap kelihayannya. Di tengah jalan mereka hanya beristirahat sebentar, ketika Fajar menyingsing keesokan harinya mereka telah masuk ke dalam kota Lok Yang. Haputule segera berlarian kecang membawa Hoat Tian Hong menuju ke rumah penginapan di mana kedua orang suhengnya sedang merawat luka yang mereka derita. Pada waktu itu rumah penginapan tersebut baru saja buka pintu, ketika kedua orang itu masuk ke dalam ruangan mereka telah berpapasan dengan seorang pelayan. Begitu mengetahui siapa yang sedang dihadapi, dengan gelisah bercampur cemas pelayan itu segera berseru, Xiao Ya, Aduh kalau engkau tidak datang lagi, rumah penginapan kami pasti akan diseret ke pengadilan dengan tuduhan menghilangkan nyawa orang, apa yang telah terjadi seru haputulai dengan hati terperanjat. Xiao Ya seru pelayan itu sambil menuding ke ruang belakang, kemarin sore dua orang rekanmu pergi dari sini, tapi entah bagaimana kemudian ternyata mereka telah dibunuh orang, mayatnya menggeletak di luar tembok kota dan... Mulai haputulai berdiri menjablak dengan matle, terbelalak, kemudian sambil menangis menggerung ia lari menuju ke ruang belakang rumah penginapan itu. Buru-buru Hoatian Hang memburu dari belakang. Ketika masuk ke dalam sebuah ruang terlihatlah di alas tikar terkapar dua sosok mayat manusia. Mereka bukan lain adalah Tuhahan serta Temotai. Haputulai segera menjerit sambil menangis terseduh-seduh teriaknya dengan penuh kesedihan. Ho atau aku aku mau cari suhu, aku mau membalas dendam, aku mau membalas dendam paras muka hoat Atian Hang telah berubah jadi hijau membesi, sambil menggigit bibir katanya, aku pasti akan temukan kembali suhumu, aku pasti akan balaskan dendam bagimu. Ia berjongkok membuka kain selimut yang menutup tubuh mayat itu dan periksa keadaan lukanya. Apa yang dialami To'oban maupun Temotai ternyata sama sekali tak berbeda, kedua orang itu tertusuk dadanya oleh senjata tajam pada ulu hati, masing-masing berbekaslah sebuah mulut luka yang panjangnya beberapa senti dengan lebar 2-3 mili, noda darah membasahi seluruh pakaian mereka tapi karena kejadian itu sudah berlangsung sehari semalam yang lalu noda darah itu sudah kering dan membeku. Sepasang mata Haputule berubah jadi merah berapi-api, giginya saling beradu gemerutukan. Tiba-tiba lah cengkeram bahu Hoa Hang sambil menjerit, Hoa Toa Ko siapa yang melakukan pembuahan ini? Siapa yang turun tangan sekeji ini? Siapa? Siapa saudaraku? Teguhkan imanmu dan hadapilah kenyataan dengan hati tabah bisik Hoa Hang sedih. Akan kupetaruhkan petaruhkan selembar jiwaku untuk menyelidiki siapakah pembunuh kejam itu dan balaskan dendam bagi kematian dua orang suhengmu. mereka mati ditusuk oleh pisau belatitanya tanya Haputule dengan wajah termangu-mangu Hoa Hang mengangguk ia lanjutkan pemeriksaannya dengan lebih teliti lagi tapi kecuali mulut luka di atas dada serta luka lama yang ditinggalkan Hoasio asing di atas tubuh kedua sosok mayat itu tidak ditemukan bekas luka lainnya, melihat kenyataan tersebut dalam hati kecilnya ia segera berpikir, letak luka yang diderita dua orang ini sama sekali tak berbeda satu sama lainnya, andai kata seng pembunuh bukan turun tangan karena telah berhasil menawan dua orang itu lebih dahulu, maka orang yang melakukan perbuatan ini pastilah memiliki ilmu silat yang amat tinggi dan sangat lihai. Sementara itu, haputulai sambil menggigit bibir, telah berseru, "Ho atau aku, perbuatan ini dilakukan oleh Ho tersebut ataukah orang lain? Diam-diam, Ho Tian Hang menghela napas panjang. Pikirnya, rupanya bocah ini sudah menganggap diriku sebagai seorang malaikat yang tahu akan segala galanya dan bisa melakukan perbuatan macam apapun. Aai iya begitu percaya pada diriku seandainya aku tak berhasil untuk menolong siang lo Syam poe serta balaskan dendam bagi kematian dua orang suhengnya betapa kecewa dan putus asanya bocah ini, berpikir sampai di situ, ia segera berkata, bekas luka yang ditinggalkan adalah bekas luka keras dari sini sukarlah untuk meraba ilmu silat dari aliran manakah yang telah dipergunakan seng pembunuh untuk melakukan perbuatan keji ini untuk sementara waktu anggap saja pembunuh itu adalah Huo Xiao tersebut. Kita harus berusaha untuk menemukan dulu orang itu dan selamatkan Siang Lo Chiam dari mara bahaya. Kemudian setelah itu baru membicarakan soal balas dendam dengan air mata bercucuran karena sedih. Hap Putulai menganggukkan kepalanya. Senjata tajam dari kedua orang suhanku sudah tidak berada dalam saku mereka. Pedang perak milik kalian merupakan benda yang sangat berharga sekali. Aku rasa, senjata tersebut tentu sudah diambil oleh seng pembunuh tersebut. Ketika dia angkat kepalanya memandang keluar, tampaklah seng pelayan berdiri di tepi pintu. Selain itu, masih ada belasan orang berdesakan di depan pintu, menonton keramaian di antara manusia-manusia itu. Terlibat pula dua orang pria kekar berusia setengah baya, ketika menyaksikan sorot metohatian Hang ditunjukkan ke arah mereka, dua orang itu buru-buru menyembunyikan diri ke belakang kerumunan orang banyak. Haputule kebetulan menyaksikan tingkah laku mereka, secepat sambaran kilatia menerjang ke depan dan sekaligus ia cengkeram bahu dua orang pria itu. Menyaksikan datangnya tubrukan, Dua orang pria setengah baya itu berusaha untuk menghindarkan diri, namun usaha mereka gagal dan tahu tahu lengan mereka terasa amat sakit dan cengkeraman lawan telah bersarang di sana. Haputule mencengkeram bahu dua orang lawannya kencang-kencang, dengan suara berat hardiknya, ayo cepat jawab, apa yang sedang kalian lakukan saking sakitnya dua orang pria kekar itu menggigit bibir untuk menahan penderitaan, Keringat dingin telah membasahi seluruh tubuh mereka, sementara sorot matanya ditujukan ke arah hoatian hang penuh mohon belas kasihan. Hoatian hang maju ke depan dan berkata, "Saudaraku, lepaskanlah cengkeramanmu itu, biar aku yang bertanya kepada mereka." Dengan penuh kebencian dan kebengisan, Haputule melotot sekejap ke arah dua orang itu, kemudian kendorkan cengkeramannya, dan mundur ke belakang. Sambil memegang bahunya yang sakit dan linu, dua orang pria berusia setengah baya itu berpaling ke arah Hoa Tian Hong. Paras muka mereka telah berubah jadi pucat pias bagaikan mayat. Kalian berasal dari mana? Tegur Hoa Tian Hong dengan sepasang alis berkenyit hamba sekalian sebetulnya berasal dari perkumpulan Hong Im Hui Ye. Jawab dua orang pria setengah baya hampir berbareng. Tapi berhubung perkumpulan Hong Im Hui Ye sudah bubar maka hamba. Gerak gerik kalian sangat mencurigakan. Apakah kalian berdua telah melakukan pekerjaan yang melanggar hukum tukas Hoa Tian Hang dengan cepat? Baru kemarin malam hamba berdua tiba di kota Lok yang buru-buru dua orang pria itu membantah, hamba bersumpah tak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kalau Hoa Ya tak percaya silahkan tanyakan sendiri kepada pemilik rumah penginapan Hoa Tian Hang sekejap paras muka dua orang pria itu kemudian tanyanya lagi, dahulu apakah kalian pernah bertemu dengan aku? Dua orang itu gelengkan kepalanya berulang kali. Pria yang ada di sebelah kiri segera berseru, kami belum pernah berjumpa dengan Ho Aya, tapi cuma pernah mendengar tentang potongan badan serta raut wajah Ho Aya dari mulut orang lain. Apalagi di pinggang Ho Aya tergantung sebilah pedang baja, maka sekali bertemu kami dapat segera mengenali kembali. Lalu apa sebabnya kalian bersembunyi dan menghindar dengan gerak gerik yang mencurigakan? Bentak Haputulai Putulai dengan gusar. Dua orang itu memandang sekejap ke arah Ho Tian Hong, lalu dengan ketakutan sahutnya, kami takut berjumpa dengan Ho Aya yang penuh berwibawa. Karena itu. Ho Atian Hang tahu bahwa kedua orang pria tersebut pastilah merupakan manusia yang tidak penting dalam perkumpulan Hong Im Hui Ye, maka ia segera ulapkan tangannya memerintahkan kedua orang itu segera tinggalkan tempat tersebut. Bagaikan mendapat pengampunan, dua orang pria itu buru-buru memberi hormat kemudian ngeloyor pergi dengan tergopoh-gopoh. Sedangkan para penonton keramaian lainnya kebanyakan terdiri dari kaum pedagang dan saudagar kelilingan, tapi rupanya mereka sudah kenal siapakah Hoa Tian Hang itu, paras muka mereka rata-rata menunjukkan sikap yang sangat menghormat. Haruslah diketahui keadaan dari Hoa Hang pada saat itu ibarat seng surya yang berada di tengah angkasa. Nama besarnya amat tersohor di mana-mana, dan menggemparkan seluruh dunia persilatan dari rakyat jelata sampai para pembesar. Dari kulit kasar sampai saudagar kaya, hampir tak seorang pun yang tak kenal siapakah hoat tian hong. Hal ini disebabkan karena pengaruh tiga bibit bencana dunia: persilatan terlalu luas dan dalam, membekas di hati setiap orang. Maka, ketika bibit bencana, sumber kehancuran, itu lenyap dari permukaan bumi. Nama hoat tian hong segera membubung setinggi langit, dan pemuda itu menjadi pujaan setiap keluarga di segala penjuru dunia. Semula Tulai mengira ia telah berhasil menemukan titik terang, siapa tahu kedua orang itu tak ada sangkut pautnya dengan persoalan itu, tak disangka lagi ia jadi amat sedih hingga air matuk kembali jatuh bercucuran. Ho alo aku bagaimana sekarang apa yang harus kita lakukan tanyanya dengan kebingungan. Saudaraku, Tak usah gelisah, mari bereskan dulu jenazah dari kedua orang kakak seperguruanmu itu. Kemudian barulah kita berangkat untuk mencari pembunuhnya. Bicara sampai di situ, ia segera berpaling sambil menegur, "Siapakah pemilik rumah penginapan ini sejak permulaan tadi?" Seng pemilik rumah penginapan sudah menunggu di samping, mendengar seruan tersebut, buru-buru ia maju ke depan sambil membungkuk-bungkuk memberi hormat. Hamba yang pemilik rumah penginapan ini, Chuan ada perintah apa Hoa Tian Hang ambil sekeping uang perak dari sakunya, sambil diangsurkan ke depan. Katanya, Chiang kuee harap kirimlah orang untuk membeli peti mati serta tanah pekuburan, kami akan segera mengembumikan jenazah dari dua orang rekan kami ini, kalau uang tersebut tidak cukup. Nanti akan kuberi lagi. Hamba akan segera melaksanakan ayah sahut. Pemilik rumah penginapan itu dengan gelisah, sedang uang itu tak berani terima. Harap cuan simpan kembali. Harap cuan simpan kembali dengan badan berbungkuk, bungkuk. Pemilik rumah penginapan itu mundur ke belakang. Hoa Tianhang mengerutkan dahinya, sambil memandang pelayan rumah penginapan, ujarnya, Xiao Jiko. Siapa yang menghantar jenazah dari dua orang rekanku ini pulang ke penginapan peronda kota berhasil mendapat tahu kalau mereka adalah tamu yang menginap dalam rumah penginapan kami, berhubung mereka adalah tamu asing dan lagi salah seorang di antaranya belum kembali, maka terpaksa, terpaksa jenazah mereka dikirim kembali ke rumah penginapan kami. Di manakah peristiwa berdarah ini terjadi? Apakah ada orang yang menyaksikan jalannya pertarungan itu? pelayan itu gelengkan kepalanya berulang kali. Tak ada orang yang menyaksikan jalannya peristiwa itu, dan tak ada orang yang mengatakan telah menyaksikan sesuatu. kejadian berdarah ini terjadi di luar kota sebelah utara, kurang lebih 560 tombak dari pintu gerbang kota Tian hang berpikir sebentar, kemudian menyusupkan uang perak itu ke tangan seng pelayan, setelah itu sambil menarik tangan Hapu tule, mereka berlalu dari situ dengan langkah lebar. Setelah keluar dari rumah, penginapan kedua orang itu langsung berangkat menuju ke pintu kota sebelah utara. Sementara itu, fajar baru menyingsing dan belum terlalu banyak orang yang berlalu lalang di jalan raya. Belum jauh kedua orang itu melakukan perjalanan, tiba-tiba dari arah belakang terdengar ada orang yang menyusul mereka. Dengan cepat Hoatian Hang berpaling ke belakang, ia lihat dua orang bocah cilik yang berusia 4-5 tahun dan seorang bocah berusia 10 tahun sedang membuntuti perjalanan mereka dengan kencangnya Pakaian yang dikenakan mereka berdua telah compang camping dan dekil sekali, rambutnya kusut dan mukanya penuh berminyak Rupanya dua orang bocah itu adalah pengemis-pengemis cilik kota yang berusia agak muda hanya berkaki lelanjang, sedang bocah yang agak besaran memakai sepatu. Tapi pada waktu itu bocah tersebut telah melepaskan sepatunya dan berlarian dengan kencangnya. Hanya sayang gerakan tubuh Hoa Tian Hang dan Ha Putule terlalu cepat, sehingga kendati pun dua orang bocah itu lari dengan sepenuh tenaga namun kian lama mereka tertinggal semakin jauh. Tian Hong sendiri sama sekali tidak pikirkan kejadian itu dalam hatinya, sebab dua orang bocah tersebut tidak lebih hanya dua orang bocah pengemis yang sama sekali tak kenal ilmu silat. Beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di pintu sebelah utara dan sampai di tempat peristiwa berdarah itu terjadi. Dialas permukaan tanah hanya tersisa dua gumpalan darah yang telah mengering. Kecuali itu, tiada tanda-tanda lain yang berhasil ditemukan lagi. Hoa Hang berdua tidak putus asa. Mereka mencari lagi di sekitar tempat kejadian itu, namun bagaimanapun juga mereka berusaha senjata tajam milik To'ohan dan pemotai tak berhasil ditemukan. Akhirnya dengan wajah murung bercampur sedih, Huotule mengeluh, ha, Hoa atau aku? Bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan lagi? Hoatian Hang termenung dan berpikir beberapa saat lamanya. Setelah itu ujarnya, Mari kita periksa semua rumah penginapan yang ada di kota ini. Coba kita cari data. Apakah dalam beberapa hari berselang ada kaum padri yang menginap di sini? Kemudian kita cari dan selidiki pula setiap kuil yang ada di sekitar kota ini. Cuma. Ya ah perbuatan kita ini ibaratnya mencari jarum dari dasar samudera mendadak dari balik pintu gerbang kota muncul dua buah batok kepala manusia, setelah melirik sekejap ke arah mereka, kepala kecil itu ditarik kembali dengan cepatnya. Hoa Tian Hong adalah seorang jago persilatan yang memiliki ketajaman mata yang luar biasa, Sekilas menandang ia segera kenali kembali mereka berdua sebagai dua orang pengemis cilik yang mengejar di belakang tubuhnya tadi Sambil tersenyum ia segera menggapeh bocah itu seraya serunya Eh eh -e 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 saudara cilik berdua, kemarilah mari kita bercakap-cakap Dua orang pengemis cilik maju beberapa langkah ke depan, tapi dengan cepat mereka berhenti dengan wajah terperangah Beberapa detik kemudian mereka putar diri dan kabur ke arah kaki tembok kota sambil memberi tanda kepada Hoa Tian Hang berdua. Melihat tanda itu, si anak muda itu mengerutkan dahinya rapat-rapat, lalu bisiknya, ayo ikuti mereka, coba lihat apa yang hendak mereka lakukan, sambil berkata ia segera maju ke depan. Buru-buru Haputulai mengejar dari belakang, tanyanya dengan nada kebingungan, Tahukah engkau, dua orang pengemis cilik itu berasal dari aliran mana hoatian gelengkan kepalanya. Aku sendiri pun kurang begitu jelas jawabnya. Bagaimana kalau kita kejar dua orang bocah itu, kemudian menanyai mereka, "Aku rasa kalau sampai bertindak begitu kurang baik." lebih baik ikuti saja mereka berdua dan coba lihat mereka akan bawa kita pergi ke mana dua orang bocah pengemis itu berlarian di depan, sedangkan Hoa Tian Hang dan Ha Putulai mengikuti di belakang dengan langkah yang santai. Kurang lebih setengah jam kemudian sampailah mereka di bawah sebuah pagoda lama yang telah tak terpakai. Pagoda itu terdiri dari tujuh tingkat dan berdiri di sebuah tanah lapang yang luas serta terpencil letaknya, Berhubung dimakan usia bangunan tersebut sudah rusak dan hancur, setiap saat ada kemungkinan untuk tumbang ke tanah. Sekitar bangunan telah dipagari dengan kayu siap untuk dibongkar, tapi karena belum dikerjakan, maka di atas pagar terpanjanglah sebuah tulisan yang berbunyi "Dilarang masuk". Ketika empat orang itu sudah tiba di sekitar bangunan, dari balik semak belukar tiba-tiba berkumandang suara tepuk tangan yang amat nyaring. Pengemis yang berusia 4-15 tahun ini segera balas menepuk tangan mengikuti irama tertentu. Dari balik semak belukar muncullah seorang bocah pengemis berbadan hitam yang berusia antara 7-8 tahun, dengan cepat ia lari menghampiri rekan-rekannya. Xiao Goji, ada orang yang datang kemari tegur pengemis yang rada besaran itu. Pengemis hitam itu gelengkan kepalanya sementara sepasang biji matanya yang melotot gede memperhatikan Hoa Tian Hong dari atas sampai ke bawah. Tiba-tiba ia nampak terperanjat hingga mulutnya ternganga dan tubuhnya berdiri menjublak. Pengemis yang rada besaran itu segera menuding ke arah Hoa Tian Hong sambil berkata, Dialah Hoa Tian oh, oh Oh Tak Aneh, kalau sejak pandangan pertama aku sudah merasa kenal, teriak Xiao Gouji. Hoa Tian Hoa tersenyum. Saudara cilik, apa yang sedang kau kerjakan seorang diri berada di sini sambil menuding ke arah puncak pagoda di hadapannya? Xiao si Gergoji menjawab, jenazah kakek tua dari wilayah Siih berada di atas pagoda itu. Aku sedang menjaga jenazahnya agar tidak dicuri orang begitu ucapan tersebut diutarakan keluar. Hap Putulai nampak tergetar keras karena terperanjat bagaikan angin puyuh dia langsung lari menuju ke arah pintu pagoda. Hei, berhenti teriak Xiao si Goji dengan suara lantang. Hap Putulai sama sekali tidak menggubris teriakan itu lagi, Sekali hantam ia hajar pintu pagoda itu sampai terbuka lalu dengan cepat menerjang masuk ke ruang pagoda. Hoa Tian sangat mengulatirkan keselamatan jiwanya, sekali enjot badan bagaikan sambaran kilat ia merebut lari di hadapan mukanya blaam terdengar ledakan keras bergelegar di udara pintu pagoda yang kena diterjang segera membentang lebar dan menumbuk di atas dinding kayu dalam sekejap metu debu dan pasir berterbangan memenuhi seluruh angkasa empat belah dinding bergetar keras seakan-akan sebentar lagi bakal roboh sama sekali diam-diam hoatian hang merasa amat terperanjat Hap putulai sama sekali tidak merasakan hal itu ketika ia menengok ke atas Tampaklah enam tingkat di bagian bawah sudah roboh sama sekali, hanya pada tingkat yang terakhir saja masih ada lantai papannya, tapi karena jaraknya dari permukaan tanah terlalu tinggi, Hap Putule tak mampu untuk melayang naik ke atas. Saat itulah Xiao Goji menengok dari luar pintu, sambil menggapai serunya dengan suara lantang, Ho atau aku, Cepat keluar, hati-hati kalau sampai pagoda itu roboh dan mengubur kalian berdua di dalamnya. Hoa Tian, Hoa, segera menarik tangan Ha sambil serunya, "Saudaraku, ayo keluar dulu. Aku akan naik ke atas puncak terakhir untuk memeriksa keadaan di sana." Tuan aku teriak Ha dengan sepasang mata berubah jadi merah berapi-api, "Suhu pasti sudah mendapat celaka, suhu pasti sudah mendapat celaka." Hoa Tian Hang Sundari pun dapat merasakan pula bahwa situasi tidak beres. Ia bawa Ha Putulai sampai keluar dari pagar kayu kemudian sambil mengepos tenaga tubuhnya segera melayang naik ke atas pagoda setinggi 6-7 tombak. Sekali ujung bajunya dikibaskan pemuda itu sudah melayang masuk ke dalam ruang pagoda. Xiao Goji membelalakan matanya lebar-lebar, Tiba-tiba sambil acungkan jempolnya ia berkata kepada dua orang pengemis rekannya, Ho atau aku benar-benar hebat kalau dibandingkan dengan Ho Asio itu. Hu kentutnya saja belum bisa mengejar begitu mendengar tentang kehadiran seorang Hu Asio Haputule tak dapat menahan diri lagi, sekuat tenaga ia loncat naik ke atas pagoda tingkat keempat kemudian sekali enjut badannya loncat naik lebih ke atas. Berak, belum seketika itu juga dinding pagoda jadi retak dan roboh ke bawah. Hap Putune yang menginjak tempat kosong segera terjatuh kembali ke bawah. Dalam waktu singkat, batu bata dan pasir berguguran di atas tanah dengan hebatnya. Bangunan lama itu mulai retak-retak lebar dan agaknya sebentar lagi bangunan tersebut sama sekali akan roboh. Reaksi dari Xiao Go Jack paling cepat Menyaksikan keadaan tersebut ia segera berteriak keras, Ho atau hoa, aku cepat loncat keluar pagoda itu bakal roboh ke atas tanah sementara itu Ho Tian Ho sudah loncat masuk ke dalam ruang pagoda tingkat terakhir. Begitu sorot matanya dialihkan ke ruangan itu, hatinya kontan tercekat. Ternyata dalam ruangan di atas sebuah tikar buntut berbaringlah sesosok mayat dan mayat itu bukan lain adalah tubuh dari Siang Teng Lei. Sebuah lubang besar yang penuh berpelepotan darah muncul pada ulu hati Siang tenglei, dadanya penuh noda. Darah, kematiannya sama sekali tidak berbeda dengan kematian yang dialami oleh Tohan maupun Temotai, hal ini membuktikan bahwa pembunuhnya adalah seorang yang sama. Belum sempat mayat itu diteliti, pagoda itu sudah roboh ke atas tanah, tergopoh-gopoh Hang gopong mayat tersebut dan loncat keluar lewat jendela. Beraak, beraak, beraak pagoda kuno itu roboh sama sekali dan hancur jadi berkeping-keping, pasir dan debu segera berterbangan menyelimuti seluruh angkasa. Haputule maupun ketiga orang bocah pengemis itu buru-buru loncat mundur ke belakang sedangkan Hoat hang yang memiliki ilmu meringankan badan amat sempurna segera berputar setengah lingkaran di tengah udara kemudian melayang turun ke atas permukaan jauh dari tempat kejadian Haputule masih diliputi rasa kaget yang luar biasa ketika Hoat hang melayang turun ke atas permukaan tanah tapi begitu ia lihat si anak muda itu membopong jenazah dari gurunya, bagaikan orang kalap ia segera menerjang maju ke depan, sambil mendekap maya tersebut menangislah bocah itu sejadi-jadinya. Belasan tahun berselang siang tingler yang berilmu tinggi datang ke wilayah timur untuk bertarung melawan jago persilatan dari daerah Tionggoan dengan andalkan sebilah pedang emas. Ia berhasil mengobrak abrik utara maupun selatan daratan Tionggoan tanpa menjumpai seorang lawan pun yang bisa menandingi kehebatannya. Tapi kemudian ia disergap oleh gabungan tenaga dari Pek Xiao Tian, Jin Hian, Tian Ikcu, Bu Liang Sing pun serta Chiu Yit. Bong sehingga tertuka parah, untung jiwanya diselamatkan oleh Hoa Goan Siu. Kendati pun begitu badannya sudah jadi cacat dan ilmu silatnya jauh mengalami kemunduran. Dalam perjalanannya ke daratan Tionggoan kali ini sekaligus ia berhasil melukai Jin Hian dan Tian Ik Chu boleh dibilang sakit hatinya berhasil dibalas sebagian tapi sayang mereka secara beruntun telah mengalami musibah, dari tujuh orang ada enam orang sudah mati dan sekarang tinggal muridnya yang terkecil haputulai seorang, kalau ditinjau kembali maka nasib yang mereka alami benar-benar amat menyedihkan sekali. Haputule menangis terseduh-seduh, dengan sedihnya karena begitu berduka menyaksikan gurunya dibunuh orang akhirnya pemuda itu jatuh tak sadarkan diri. Hoa Tianhang sendiri pun melelahkan air matu karena sedih, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang pemuda yang sudah banyak pengalaman meskipun rasa sedih yang dialaminya sukar dilukiskan dengan kata-kata namun pikirannya tidak sampai kacau karenanya. Dengan cekatan ia segera mengurut dada Haputulai sehingga membuat pemuda itu sadar kembali dari pingsannya. Sambil membuka kembali matanya lebar-lebar, Haputulai memeluk Hoatian Hang saya menangis terseduh-seduh, teriaknya, Oh oh oh, oh. toh aku, aku ingin balaskan dendammu untuk suhu dan suheng-suhengku, engkau harus membantu aku saudaraku engkau tak usah khawatir jawab Hoatian Hang dengan air mata bercucuran sekalipun baru pertaruhkan. Jiwa, aku pasti akan menangkap pembunuh kejam itu agar engkau bisa membalas dendam sendiri atas sakit hati ini tapi siapakah pembunuhnya uh uh uh, 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 uh. Kita harus pergi kemana untuk mencari Waslu yang dilahirkan oleh anjing betina itu saudaraku, engkau tak perlu gelisah selama pembunuh itu belum mati. Sekalipun dia sudah lari ke ujung langit atau dasar samudra, kita pasti akan berhasil menangkapnya kembali betul. Engkau tak perlu khawatir, sambung Xiao Goji terhadap diri haputule. Selama janji yang diucapkan Ho atau aku kami ini selalu ditepati. Apa yang telah dia janjikan tentu akan dilaksanakan. Sebagaimana mestinya. Tiba-tiba sabtu ingatan berkelebat dalam menak Ho Hong, Ia segera berseru, saudara. Saudara cilik sekalian, dari mana kalian bisa tahu akan peristiwa ini bersediakah kalian ceritakan kisah tersebut kepadaku tentu saja bersedia jawab siang goji dengan cepat, ia berbatuk-batuk sebentar, lalu melanjutkan, ceritanya begini, bagaimana jalan ceritanya seru haputulai dengan hati cemas. Dua hari berselang ketika malam telah menjelang tiba, aku sedang menangkap jangkrik di bawah pagoda ini, Tiba-tiba muncul seorang Hua Osio sambil membopong seseorang. Sekali loncat Hua Osio itu terbang ke udara dan mencapai tingkat keempat. Kemudian dalam sekejap mata ia sudah mencapai tingkat teratas. 62 mendengar sampai di situ, diam-diam Hoatian Hang berpikir di hatinya, Hua itu sambil membopong tubuh seseorang sanggup melayang naik ke atas puncak pagoda dengan beberapa enjotan badan, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki tentu luar biasa sekali terdengar Xiao Goji bercerita lebih jauh. Dari tingkah lakunya aku segera merasa bahwa asal-usul dari Hua itu agak kurang beres, dalam hati aku mulai berpikir sekali lompat hua Xiu itu bisa mencapai ketinggian beberapa tombak itu berarti ilmu silat yang dimilikinya pasti lihai sekali karenanya terpaksa aku cuma bertiarap di bawah pagoda tanpa berani bergerak barang sedikit pun juga kemudian bagaimana Salah Putulai dengan hati amat gelisah ayo cepatlah bercerita Xiao si Goji segera mengerutkan dahinya tenangkan hatimu kenapa mesti terburu nafsu katanya Bocah pengemis itu cuma berusia tujuh delapan tahun, tak bisa ilmu silat, badan pun kecil tapi sikapnya luar biasa sekali gagahnya, terutama gerak geriknya yang cerdik dan aneh, sangat menarik perhatian orang. Hoa Tian Hang dibikin serba salah, terpaksa dengan suara yang amat lirik ia berkata, saudara cilik, cepatlah kalau bercerita, setelah ada petunjuk yang jelas kami akan segera menangkap pembunuh kejam itu. Xiao Gojia mengangguk. Aku yang bersembunyi di bawah pagoda sempat mendengar Huo Xiao itu mengajukan beberapa pertanyaan kepada suhu dari saudara ini dan mendesaknya untuk menjawab. Huo Xiao itu antara lain bertanya di manakah kitab pusaka Kiam ting disembunyikan, tapi suhu dari saudara ini cuma tertawa dingin, tiada hentinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sikap yang ketus dan tidak bersahabat dari suhunya saudara ini kontan menggusarkan Huo Xiao tersebut. Ia segera turun tangan menyiksa suhu dari saudara ini. Bagaimana selanjutnya seru Huo Tian Hang dengan sepasang alis mata berkenyit. Kemudian, mendadak Huo Xiao itu bertanya, Apakah kitab pusaka kiamkeng itu disimpan dalam pedang bajanya ho atau aku biji macu bocah itu segera berputar dan melirik sekejap ke arah pedang baja yang tergantung di pinggang ho atiau hong? Diam-diam si anak muda itu merasa amat terperanjat, tanyanya lagi. Lalu apa yang dijawab oleh Siang Lo Chiam Poe itu Siang Lo Chiam Poe itu sepatah kata pun ia tidak berbicara, ia tetap membungkam dalam seribu bahasa, mendadak Hu Osio tersebut tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya begitu keras suara tertawa itu sehingga hampir saja pagoda itu akan roboh. Sesaat kemudian terdengarlah Siang Lo Chiam Poe itu menjerit kesakitan, rupanya Hu Osio tersebut telah turun tangan untuk membunuh orang. Bagaimana selanjutnya? Pada saat itulah dari luar pagoda terdengar seorang perempuan berbicara. Perempuan itu berkata, hey, pia lengcu Pia Pialengchu, dengarkanlah anjuranku dan cepat-cepatlah takluk kepadaku, bergabunglah dengan perkumpulan kiuimkau kami. Oh, oh, Jadi mereka adalah Pialengchu serta kiuimkau Chu putulai dengan terperanjat. Em saudaraku, lanjutkan ceritamu." Bagaimana selanjutnya setelah Hoa Tian Hong? Hoa asal itu, aha bukan, Pia Leng itu segera loncat turun dari atas pagoda, dengan sikap yang garang ia berteriak, Kiu Im Kau Chu, engkau jangan terlalu mendesak orang sehingga terpojok, ketahuilah kalau Wan Jin sedang panik tembok pekarangan pun akan diloncati, kalau engkau paksa aku Pia Leng terus sampai tak ada jalan lagi, Terpaksa aku akan serahkan pedang emas ini kepada Hoa Tian Hang apa yang kemudian diucapkan oleh Kiu Im Chu kembali haputulai bertanya dengan suara gelisah. Apa yang dia Xiao si Go sengaja berjual mahal, setelah berhenti beberapa saat ia baru melanjutkan. Kiu Im Chu tertawa terbahak-bahak, ujarnya, wah Wa kalau engkau berbuat demikian, malah jauh lebih bagus lagi. Ho Atian Hang pernah berhutang budi kepada perkumpulan Kyu Kau kami. Kalau engkau serahkan pedang emas itu kepadanya, maka aku akan mintanya kembali dari tangannya. Aku yakin ia pasti tak akan menampik. Ho Ato, aku seru hapus dengan wajah tercengang. Engkau pernah berhutang budi apa sih dengan pihak perkumpulan Kyu Im Kau? Ho Atian Hang menghela napas panjang. Aa inyonya Hiol Kemal ingin pernah menghadiahkan sebatang lenci mustika berusia seribu tahun kepadaku untuk memunahkan racun teratai yang mengeram di dalam tubuhku. Berkat lenci tersebut beberapa orang Toyu yang terluka pun berhasil diselamatkan jiwanya. Yang dimaksudkan -im Kau Im pastilah persoalan ini. Betul seru Xiao Goji membenarkan. -im Kau Im juga berkata demikian. Semula aku masih mengira kalau dia lagi mengibul dan omong besar bagaimana selanjutnya tanya Tian Hong. Kemudian Xiao si Gergoji berhenti sejenak, kemudian baru terusnya. Pia lengcu segera mendengus dingin, dengan sikap acuh tak acuh dia berkata, sekalipun ilmu silat yang kau miliki masih setingkat lebih lihai daripada kepandaianku, namun untuk bereskan nyawa aku Pia Lengchu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Apalagi toh masih ada seorang Tu yang pasti tak akan setuju dengan tindakanmu itu Tu yang mana sih yang dia maksud? tanya Hoa Tian Hang keheranan. Pada mulanya aku sendiri pun keheranan dan tak habis mengerti, tapi setelah ku tengok ke arah mana asalnya suara pembicaraan itu, oh oh oh, rupanya dari arah lain telah berdiri seorang makhluk yang sangat aneh. Makhluk aneh macam apa tanya Haputule ikut tercengang bercampur keheranan. Keanehan yang terdapat pada diri orang itu sukar dilukiskan dengan kata-kata, pokoknya barang siapapun bertemu dengan orang itu maka sekujur badannya akan merinding dan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Lagi pula waktu itu udara gelap aku sendiri pun tidak dapat melihat jelas raut wajahnya, apa yang diucapkan mau usia aneh itu kembali Haputulai bertanya dengan cepat. Manusia aneh itu berkata, Ia lengcu, dari mana engkau bisa menebak kalau kitab Kiam Keng disimpan dalam pedang baja milik Hoa Tian Hang benar? Di balik peristiwa ini pasti ada hal yang di luar dugaan batin Hoa Tian Hang di hati kecilnya. Terdengar Xiao Go Jim melanjutkan kembali kata-katanya, Ia lengcu segera menjawab, Gampang sekali untuk menebak hal itu, Coba bayangkan saja kitab pusaka Kiam Keng tersebut sudah pasti adalah suatu benda yang bisa dilihat tak dapat diambil. Xiang Teng Lei pun tak dapat mengambilnya. Kalau tidak, kenapa ia tidak tidak ambil kitab pusaka Kiam Keng itu untuk diwariskan kepada anak muridnya, atau dihadiahkan kepada Hoa Tian Hang pintar juga anjing bulukan ini seru haputulai dengan penuh rasa benci dan mendendam. Sementara itu Pia Leng melanjutkan kembali kata-katanya sambung Xiao Go lebih jauh, dia bilang benda pusaka warisan dari Dewa Pedang Giko sudah pasti. Mempunyai sangkut pautnya antara yang satu dengan yang lain, pedang baja yang berada di tangan Hoa Tian Hang adalah sebilah senjata yang kuat dan keras sekali, sebaliknya pedang emas adalah pedang paling tajam di kolong langit, Dua bilah senjata yang saling berlawanan ini pasti bukan kebetulan saja sebaliknya mengandung maksud-maksud tertentu. Mendengar perkataan itu manusia aneh tersebut segera berseru, ucapanmu itu sangat masuk di akal dan, ia lengcu pun kembali berkata, keponakan muridnya menyembunyikan pedang emas itu di dalam pedang pusaka Boan Leong Teo Okiamnya. perbuatannya itu segera menggerakkan kecerdasannya, kalau di dalam pedang itu disimpan sejilid Kitab Pusaka Kiamkeng, rasanya hal ini besar sekali kemungkinannya. Apalagi pedang baja itu kuat dan ampuh tak mempan dibacok atau ditebas, kutung oleh golok atau pedang mustika biasa. Sebaliknya, hanya bisa ditebas kutung oleh pedang emas. Ditinjau dari rentetan hubungan itu bukankah dapat ditarik kesimpulan kalau pedang emas itu sebenarnya tak lain tak bukan adalah kunci untuk mendapatkan kitab pusaka Kiam Keng mendengar kisah itu, tanpa terata sambil meraba gagang pedangnya Hoa Tian Hang tertawa dingin. HMM bagaimana selanjutnya ia bertanya. Kemudian ketiga orang itu saling memaki dan saling membentak, Lama-kelamaan dari cecok mulut akhirnya Kiu Im Kau Chu bertempur melawan Pia Leng Chu, malah bertempur sengit melawan manusia aneh itu Sedangkan Pia Leng Chu diri dari gelanggang pertarungan dan melarikan diri dari tempat kejadian Melihat Pia Leng Chu kabur maka Kiu Im Kau Chu dan manusia aneh itu pun segera berhenti bertempur kedua orang itu dengan cepatnya mengejar Pia Leng Chu yang sudah kabur lebih dahulu dalam sekejap mata ketiga orang itu sudah lenyap dari pandangan mata. Diam-diam Hoa Hang merasa amat terperanjat. Ia tak dapat menebak siapakah manusia aneh yang berani bertempur melawan Kiu Im Kau Chu itu. Hapu Putulai dengan sepasang mata berubah merah berapi-api segera bertanya, Saudara Cilik, apakah Hengka sempat melihat jelas ke arah mana ketiga orang itu berlalu pada waktu itu? Aku tak sempat melihat jelas, tapi kedua orang kakak seperguruanmu kemarin sore baru menemui ajalnya, oleh karena itu aku yakin sampai kemarin sore Pia Lengcu masih berada di kota Lok Yang, pintar sekal bocah cilik ini pikir Hoa Tian Hong dengan perasaan terperanjat. Haputule segera berpaling ke arah Hoa Tian Hong, kemudian ajaknya dengan suara lirih, Hoa atau aku, bagaimana kalau kita lakukan penggeledahan lebih dahulu di sekitar kota Lok Yang? coba apakah kita masih dapat menemukan jejak dari bajingan anjing bulukan itu Xiao si Goji segera goyangkan tangannya berulang kali sambil menyela dari samping Tak usah dicari lagi, kami telah melakukan pencarian yang teliti di seluruh kota Lok Yang Namun tak berhasil menemukan jejak dari ketiga orang itu Hoa Toa kau lebih baik segera kembali untuk menyambut kedatangan ibumu Kenapa tanya Hoa Tian Hang dengan sepasang dahi berkerut? Pada waktu itu setelah aku kembali ke dalam kota dan menceritakan kisah kejadian itu kepada Koto Ako Koto Ako siapakah dia selahaputulai dengan wajah keheranan Oh, oh yaa yeah, dia adalah To Ako kami belum habis aku bercerita tiba-tiba saja To Ako berteriak Aduh celaka pada saat itu juga dia segera mencuri seekor kuda dan berangkat menuju ke kota Chiu. -Ciu. Mau apa koto aku mau berangkat ke kota Chiu -Ciu. koto aku bilang begini, ketiga orang gembong iblis itu ada maksud untuk mendapatkan kitab Kiam Keng, sedang kitab Kiam Keng di dalam pedang baja milik Ho atau Aku, mereka bertiga pasti akan menggunakan segala daya upaya untuk mendapatkannya. Mendengar perkataan itu aku lantas membantah, A -a -a tak mungkin, ilmu silat yang dimiliki ho atau aku lihai sekali dan tiada tandingannya di kolong langit, sudah pasti dia tak akan pikirkan ketiga orang itu dalam hatinya, namun koto aku -ko tidak sependapat dengan jalan pikiranku ini lalu apa yang dikatakan koto -ko mu koto aku -ko bilang begini, pertama, serangan yang datang secara menggelap sukar diduga, Kedua kemungkinan besar tiga orang gembong iblis itu bakal bersekongkol untuk bersama-sama menghadapi Ho atau aku seorang. Selain itu kami dengar kabar yang mengatakan ilmu silat yang dimiliki ibunya Ho atau aku telah punah. Seandainya tiga orang itu secara tiba-tiba turun tangan dan menculik ibu Ho atau aku, bukankah dalam keadaan demikian Ho atau aku serta merta akan serahkan pedang baja itu kepada mereka tanpa syarat jika ke tiga orang itu sampai berhasil mendapatkan kitab Kiam Keng, wah, ah, ilmu silat mereka sudah pasti akan lihai sekali pucat pasi selembar wajah Hoa Tian Hang karena kaget dan terkesiapnya, sambil membelai kepala Xiao Go ia segera berseru. Saudara cilik engkau memang luar biasa sekali. Koto Akumu juga hebat, kalau dibandingkan dengan aku maka kecerdikan kalian jauh lebih hebat beberapa kali lipat koto aku seperti juga dengan aku, di antara para jago dan orang gagah yang ada di kolong langit kami cuma kagum terhadap ho atau aku seorang tukas yang goji dengan cepat.